14. Bagaimana kronologinya tadi? Pas pertama kali datang atau baru dari naik motor? Aku parkir di depan. Baru langsung putar anu masuk ke dalam kak di bawah meja, bawah rumah toh. Taruh kunci, pikir ada orang jalan di atas. Jadi keluar kak, pergi cek oh, ternyata api di atas. Jadi langsung ke dalam kak lagi bangun anu tanya ini bilang kebakaran di atas. Baru ini lari ki panggil temannya baru saya teriaki semua mi anak-anak di dalam. Tapi tidak sampai di 2 menit itu terbakar mi di atas. Sekitar jam berapa itu tadi? Sebelum jam 5.19, 5.20 gitu. Oh, sudah jam 5.20, setengah 6, Dik? Iya, setengah 6. Kita dari mana tadi? Awalnya? Saya dari Tabaria. Oh, dari Tabaria, jadi iya. Datang langsung melihat sudah... Iya, pertama datang tuh enggak terlalu, enggak dilihat di api. Jadi masuk, Kak, taruh kunci di meja. Pas kukira ada orang jalan, keluar, Kak, lihat ke atas, ternyata api. Mie besar, mie di situ, langsung besar. Oh, kita pemilik kos di sini? Bukan, saya di sini tempat teman. Oh, teman, Dik. Lama kejadiannya tadi kebakaran? Kebakaran lama, tapi itu cepat sekali langsung besar api toh. Oh, langsung cepat besar api. Ya. Itu teman juga tidak sempat selamatkan barang-barang apa, cuma motor yang di sini dikasih keluar apa gitu. Oh, tapi motor? Motor ada satu di dalam motor. Oh, ada motor satu terbakar. Tapi tidak ditahu terbakar atau tidak di dalam. Oh, ya. Selain motor ada barang-barang? Banyak, laptop apa sih barang berharga? Tapi tas sama ada HP juga. Total mungkin belum bisa ditahu karena itu kebakar habis atau tidak di dalam itu. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai juga ke belakang itu. Oh, ya. Tapi kalau ini rumah kos-kosan memang nih? Ini rumah kos tapi lama tidak ditempati. Oh, tapi kosong memang? Kosong. Tapi di bawahnya di sampingnya itu rumah kos. Ada rumah batu kos. Oh. Tidak ditahu penyebabnya kira-kira apa tadi? Tidak ditahu. Di sana. Di dalam. Di dalam.